Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Walaupun sudah tidak bersama pelakon, Putri Sarah Liana diketahui masih menjalin hubungan baik dengan keluarga mertua, yaitu ibu bapa kepada bekas suaminya pengarah Samsul Yusuf. Sarah juga kelihatan datang berkunjung ke rumah mertuanya Datu Yusuf Aslam dan istrinya Datin Fatimah Ismail pada hari raya kedua baru-baru ini. Dalam pada itu, lebih mengayat hati adalah ketika aktris tersebut berkongsi momen bersalaman dengan ibu bapa mertuanya sempena hari raya. Terlihat juga Fatimah yang turut menitiskan air mata ketika memeluk Sarah serta cucu-cucunya. Sayang mama dan papa dunia akhirat. Terima kasih selama ini menjaga Sarah dan anak-anak serta sayang saya seperti anak sendiri, coret Sarah. Bukan itu saja, Fatimah dalam hantaran berasingan berkata hubungannya dengan Putri Sarah tidak akan terputus selama-lamanya walaupun sudah berpisah. Menantu dan besan sehingga akhir hayat kami. Anak tetap sayang, sokongan kami sepenuhnya untuk Putri Sarah dan anak-anak. Sarah dan cucu-cucu sentiasa dalam doa mama, semoga dilindungi Allah walau di mana berada. Sebelum ini difahamkan, Samsul sudah beberapa tahun tidak menjejakkan kaki dan beraya bersama keluarganya semenjak kes perceraian dirinya bersama Sarah dan kemudiannya bernikah dengan istri keduanya. Sarah sebelum ini disahkan bercerai dengan Samsul pada 13 Jun tahun lalu.